kan Bang Yosef dengan Bang Darah itu teman lama, jadi pengen tahu sih bisa sampai sekarang ini bersahabat dan komunikasi. Kan jarang sih kalau kita punya teman itu bisa diajak kerja sama, udah tamat ya udah nggak jumpa lagi. Ya. Ini gimana cara mempertahankan persahabatannya bisa tetap bekerja sama dari SMP sampai sekarang ya? Sekarang umur umur masih lama. Sekarang udah sampai ya udah punya usaha masing-masing lah ya. Bisa bersahabat tetap berjalin komunikasi itu gimana? Oke. Mungkin ya teman-teman saya ingin membocorkan sedikit trik ya. Bagaimana sebenarnya kalau dalam kehidupan kita ini yang sebagai manusia, yang bagaimana kita mempertahankan sebuah hubungan pertemanan dengan teman-teman kita yang lainnya ya, itu sebenarnya kita harus saling mempercayai, saling menghormati ya, dan yang paling pentingnya harus selalu keep contact ya, komunikasi. Karena komunikasi kita harus terus ada ya. Walaupun dulunya ya founder dari Sindiantago ini pernah sekolah di luar negeri ya, tapi kita masih tetap komunikasi dengan baik ya. Setiap tahunnya kalau misalnya beliau ada pulang dari luar negeri, kita ada ketemuan. Kita yang pentingnya kita selalu membahas semua hal-hal yang positif, kita selalu menemukan solusi-solusi yang positif. Apapun dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi ya, kita sebagai manusia biasa, saya yakin ya, saya maupun founder Sindiantago ya, dan semua teman-teman maupun Bang Gunawan, setiap kehidupan itu semua manusia memiliki masalah ya, apapun masalah iya, tapi kita selalu memiliki titik temu ya maupun solusi-solusi yang dapat kita.